Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pejam celik, usia kerajaan perpaduan ini sudah pun melepasi 1 tahun. Dan suasana politik hari ini jauh lebih stabil. Kerjasama parti-parti politik yang membentuk kerajaan perpaduan berada dalam keadaan bersatu padu, compact, intact dan united. Dan itu membolehkan untuk kerajaan mengatur setiap program, merangka dasar dan menggerakkan aktiviti untuk manfaat rakyat seluruhnya. Pada hari Selasa, pertamanya mengadakan pertemuan tertutup dengan Perdana Menteri dengan tujuan untuk mengemas kini dan berkongsi beberapa perancangan kehadapan meliputi perihal keselamatan negara, pengurusan pekerja asing yang lebih cekap, isu-isu keselamatan sempadan termasuklah. Keutamaan kami pada tahun ini adalah pembangunan prasarana kepada anggota keselamatan. Hari Rabu seperti biasa adalah mesyuarat mingguan Jemaah Menteri dan biasanya saya susuli pada sebelah petang pos kabinet melibatkan semua pegawai-pegawai tinggi kementerian. Di sinilah saya akan gunakan untuk mendapatkan maklum balas, nasihat yang mempunyai nilai tambah yang sangat baik. Mengadakan pertemuan dengan sahabat saya yang berhormat Steven Sim, Menteri Sumber Manusia yang baru. KDN dan Kementerian Sumber Manusia adalah dua kementerian yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan hal ehwal pengurusan pekerja asing di negara kita. Polemik di luar sana meletakkan harapan yang besar di kalangan rakyat supaya aspek pengurusan pekerja asing ini dapat diberikan penambahbaikan dan itu tekad kami. Pada hari Khamis sekali lagi, saya mengadakan pertemuan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri khusus kali ini untuk memberikan maklum balas mengenai keputusan kerajaan untuk mewujudkan satu entiti baru yang akan mengawal selia ke semua proses pintu masuk rasmi di negara kita yang jumlahnya 141. Keputusan dasar telah diperolehi untuk Kementerian Dalam Negeri memulakan langkah-langkah awal untuk mewujudkan satu undang-undang tubuh single body agency dan insya-Allah kalau mengikut jadualnya pada kesempatan tahun ini juga kita akan dapat membentangkannya di parlimen. Saya menerima tetamu dari Universiti UiTM Shah Alam. Barisan pensyarahnya dan pelajar-pelajar postgraduate dari Fakulti Mass Communication. Saya selalunya enjoy sesi pertemuan begini kerana segmen ini adalah segmen anak-anak muda yang sangat kreatif, sangat kritis dan mereka juga sangat futuris. Saya tak akan pernah underestimate wisdom kelompok ini untuk ikut memberikan idea-idea segar kepada Kementerian Dalam Negeri. Dan saya gunakan peluang itu untuk menyampaikan beberapa kemajuan atau progres objektif yang KDN merencanakan. Saya mempelawa mereka untuk ikut memberikan buah fikiran dan sumbangan dalam apa juga bentuk. Jumaat, saya menemui sahabat saya, Saudara Charles Santiago, bekas ahli Parlimen Kelang. Saudara Charles, saya selalu berdamping dengan beliau. Pertama, beliau sahabat akrab saya yang banyak memberikan idea dan nasihat kepada saya terutama dalam isu-isu antarabangsa, isu-isu berkaitan dengan gerakan buruh dan banyak lagi. Saya juga menerima kunjungan Tuan Yang Terutama Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin, Duta Besar Malaysia ke Emirat Arab Bersatu. Ini adalah pertemuan-pertemuan untuk kami berbincang banyak perkara-perkara tentang perkembangan serantau. Saya juga adalah Setiausaha Agung Keadilan, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan dan saya adalah anggota Sekretariat dalam Kerajaan Perpaduan. Jadi tentu saja jadual mingguan saya akan ikut dipenuhi dengan pelbagai aktiviti dan perancangan yang membabitkan gabungan parti-parti ini. Pada sebelah petang ini saya akan mempengerusikan mesyuarat Majlis Setiausaha Pakatan Harapan kerana rencananya hujung Januari nanti insya-Allah kami akan laksanakan satu program pemukiman melibatkan pimpinan-pimpinan utama Pakatan Harapan. Jadi mudah-mudahan ini memandu warga Malaysia seluruhnya di luar sana untuk dapat lebih mengenali Kementerian Dalam Negeri dan memahami bagaimana tekad kuat kami untuk bekerja keras bagi membina negara Malaysia yang lebih baik sebagai sebuah negara yang baik untuk diduki oleh sekalian warga, negara yang juga mendapat rahmah, barakah dan perlindungan daripada Allah SWT. Terima kasih.